Ini kita sering lihat di IG ya, atau Instagram ya. Kamu sering ngepost video nyanyi sama Abi. Benar gak Abi? Abi. Oh Abi, ya maaf. Abi. Benar gak kamu bikin video di Instagram? Ya. Wah hebat banget. Bentar lagi ada Insta Kilo loh, udah gak gram lagi. Lebih berat ya berarti. Lebih ya. Berat. Lebih ya. Berat. Ya. Ya. Pasti penasaran ya Abi nyanyi ya. Oh, ada. Kita lihat ada videonya nih. Iya. Yeah. Belajar dari siapa sih? Dari papa, apa dari mama, atau dari tetangga? Oh dari papa. Ya dia bisa sendiri nyanyi. Saya juga bingung mungkin di gen ada kali ya. Jadi oh, anak turunan. Pertama, anak kedua, gak ada yang di khusus duduk. Ayo kita nyanyi adalah seperti ini gitu. Gak ada, atau dia bisa kita main sendiri. Sendiri, atau dia ikut nyaut gitu. Berarti buah tidak jauh dari... Dari yang jual. Yang jualan. Ya, jual-jual. Iya. Pohonnya. Dari pohonnya. Boleh dong buat Om Abi nyanyi dan juga buat penontonnya ada di sini. Berani enggak? Mau di sini apa mau di sana nyanyinya? Sana. Di sana. Oke. Okay. Tepuk tangan buat Abi dan papanya. Oh, silakan. Yes, I'll come back tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow. Ini lagunya kalau nggak salah menceritakan tentang besok ya. Iya. Iya. Hei, Jui mau nyanyi juga? Nggak. Peppa Pig. Oh iya ya, Peppa Pig. Di mana ada Peppa Pig? Oh mau nyanyi? Enggak. Iya. Sini ada Peppa Pig. Iya. Papi. Katanya kalau Joey pernah ikut fashion show katanya sama Abi juga ya? Iya, tadi di belakang gini kok lihat ada yang tepuk tangan, ada lampu, ada suara yang besar itu dia pikir panggung runway. Hmm. Gitu. Tadi bilang fashion show katanya gitu. Iya. Ternyata bohong orang tuanya. Kamu bisa fashion show? Fashion show bisa. Yeah. Ya? Bisa. Oh ya. Oh pesen semuanya gitu, iya. Bagus. Bagus, bagus. Barunya. Baru nge deh, wah aku sekarang ada di banyak orang ya. Luar biasa. Nah untuk Abi nih, Abi kan udah pinter banget ini nyanyinya ya. Abi udah mau jadi penyanyi gak? Mau. Mau jadi penyanyi. Jadi penyanyi profesional ya. Saya dan anak-anak saya. Iya. Ini udah lebaran kan? Udah. Minta maaf apa minta angpau? Ini gak dari hati nih minta angpau tuh kan. Minta maaf tuh begini, masa minta maaf begini.
ya? Iya. Ini ada buat Adul dan juga Udil ya. Udil. Si Udil. Jangan... THR. THR. Iya. THR. Ya, di sana aja. Jangan lari. Jangan lari. Iya. Yeah. Jangan lari. Diam. Diam. Kamu itu loh. Diam. Masukin lagi, Bu. Ini buat Mbak Iin, 2 sama tahun yang kemarin, belum, saya lupa. Nah, ini buat Kenta. Biasanya kalau lupa itu 3 kali lipat. Ya udah, ini 3. Ini buat Adul, 1 lagi. Ya. Jangan nyolong lagi ya, nanti mah ya. Hidup kok merepotkan orang terus. Oh, enggak apa-apa, kan tugas saya. Makanya jangan diulangi minta-minta kayak begini tuh. Ya. Capek sayanya. Terus nasihatin Mbak Nunu. Habis tetangga sebelah kalau saya lewat pada tutup pintu, Mas. Nah, itu karena takut. Yang dibuka cuma sini doang. Ya, karena kan saya kasihan, enggak ya. Sendiri, enggak punya. Udah sudah lama banget. Enggak sabar. Gini loh Mas, saya kesini kan gak sendiri. Jadi kan memang saya sengaja ngumpulin orang banyak. Itu loh Mas, karena biar ya pahalanya Mas Yuli biar tambah banyak gitu loh. Oh gitu ya? Aduh, Neng hati-hati ntar jatuh. Ambil jalan. Jangan! Udah diturunin. Oh ya kalau cuman 1 orang 2 orang gak apa-apa. Ayo, Mas saya masih ada amplop kok. Masuk! Panggil lah. Keliling ke sana ya, belakang ya. Oke, kasih. Ya. Ya. Jangan sering-sering ya, habis duit saya ya. Oke, kasih. Ya. Oke. Ini Mbak Iin masa minta. Mbak Iin itu... Sorry. Itu keponakan. Sepupu. Oh, tapi udah habis. Ini buat keponakan saya. Masih semua. 1 truk ya Mas? Masya Allah. Saya bangkrut tuh kalau begitu. Pahalanya gitu. Ini udah habis semua. Kamu udah dapat nih. Hah? Kamu udah dapat. Kamu minta THR. Ma, ini siapa? Dia, yang datang keponakannya dia sama saudara-saudaranya. Iya. Oh, udah masa gitu. Semua orang dikasih THR. Siapa? Kamu dikasih bulu. Oh, juga. Saya kasih 1000 ya. Beli silet. Buat apa? Kumis. Masa anak kecil berkumis? Ini bukan kumis, Om. Apa? Ingus kering, Om. Oke. Om kasih THR, tapi Om mau lihat kamu pinter nggak? Saya ponakan udah Roni, Om. Udah Roni yang dulu pernah kemari. Iya, nah, yang dari Padang. Ambu ponakannya. Oh, yang dokter itu? Iya. Pantesan mirip banget. Kayak yang di Sri Mulat. Paul. Nama Ambu Ruslan. Oh, Ruslan. Ruslan. Iya. Bisa apa? Gak bisa apa-apa, Om. Mas ini, mau uang gak? Mau, THR, Om. Nanti dikasih sama Om Baim juga. Yo. Bisa nyanyi. Gampang. Tahu gak siapa? Tahu, Om. Siapa? Baim Wong. Baim Rong. Baim yang nyanyi rock and roll, mama tau, rock and roll. Tahu lagunya gak? Tahu. Coba nyanyiin. Papa gak pulang-pulang. Papa gak pulang-pulang.
Kok lagunya gitu? Itu nyanyinya gitu. Kalau anak kecil gitu dong nyanyinya. Aku udah hayal balik, Om. Ngapain minta THR kalau udah gede? Enggak apa-apa, Om. Nah, bisa dong. Kan pernah kecil dulu. Enggak bisa nyisir apa gimana sih, nah. Menghibur Joy sama Abby. Lagu apa ya? Kucingnya bagus ya. Bagus. Ini namanya Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Mau? Kamu suka Peppa Pig kan? Kasih. Ambil Joy, ambil. Buat Joy. Bilang apa, Zoe? Omnya lucu ya. Abby mau nyanyi bareng sama dia gak? Lagu anak-anak. Lagu apa bisanya? Gak mau? Takut ya? Iya. Oh, bareng aja. Ayo nyanyi. Lagu apa, Om? Katanya mau THR. Baju baru. Alhamdulillah. Untuk dipakai di hari raya. Lagi dong. Sambil nari dong. Aku lupa, Om. Oh, lupa sih. Aku Intan kecil. Intan kecil. Angin. Ya. Aman. Intan kecil. Angin. You. Aman. Iya. Kamu berbakat sekali. Berbakat apaan? Lu tau gak, gue kalau di rumah tuh pecian, Nek. Ini katanya ibu lagi nyari anak berbakat. Iya, katanya ini berbakat. Ini kita bawa anak-anak. Oke, berbakat apaan? Siapa yang kenal kita? Kenal gak? Bukan. Enggak ya? Ini orang Padang. Iya. Nyanyinya pinter, jago nari juga. Pengen lihat narinya? Bakal, pengen. Lagu apa? Stinky. Mana? Stinky katanya. Stinky lagu. Gak enak, Om. Oh, gak enak. Tapi sini aja nih. Ayo. Itu orangnya mulia. Dodong. Mukanya merah-merah ungu. Ya biasanya sini lagu nyanyi potong bebek selap. Nah, itu. Mau datang di situ. Halo, Bro. Emang kenal? Udah dilelein sama anak gua tuh. Emang kenal? Kenal lah. Oh, kenal. Dio kenal? Enggak. Jadi, kenal gak? Enggak. Kenal gak? Kenal. Siapa? Bapak. Emang ini siapa? Tadi bagus loh. Entah gue nggak tahu. Oke, ternyata sudah hadir keluarga Andre di sini. Bentar, anggap aja ini nggak pernah terjadi.
Eh, justru ini untuk nanti kamu udah gede kalau ditanya, bapak kamu kayak gimana? Ya kayak gini. Ntar sampai rumah anak gue niruin nih. Pasti pakai begini-beginian juga. Apalagi dia nih. Justru kamu harus memperlihatkan kepada anak-anak kamu. Nih, susahnya nyari duit seperti ini. Ntar lagi keluarga lu kemarin. Awas lu. Keluarga saya udah... tidak boleh lagi masuk kemari. Ah, tenang aja, gua kan bisa koordinasi sama orang dalam. Alhamdulillah. Mbak Erin. Iya. Nih melihat kelakuan ayah. Kelakuan disuruh. Disuruh. Melihat Andre jadi anak kecil. Apa yang ada di pikiran Mbak Erin? Udah biasa sih lihat beberapa kali ini. Oh, udah biasa. Udah biasa. Yang aneh-aneh udah biasa. Boleh, tuh mau pengen nyanyi lagi katanya. Udah nggak nyanyi. Oh. Enggak. Suruh maju. Oke, kalau begitu tepuk tangan buat keluarga Andre. Kita di sini. Oke, kebetulan keluarga Andre sudah ada di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar keluarganya Mbak Nunung ya. Oh ya, dengan keluarganya Andre ya. Dan nanti juga setelah ini kita akan menantang Baim dan Artika melawan Andre beserta keluarganya di kuis haha hihi di sini aja. Saat pertama kali ku lihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku. Saat pertama kali ku lihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangan. Dari mata kau buatku jatuh terus jatuh kasih. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangan. Dari mata kau buatku jatuh terus jatuh kasih. Matamu melemahkanku. Saat pertama kali ku lihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangan. Dari mata kau buatku jatuh terus jatuh kasih. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh terus jatuh ke hati. Dari mata kau buatku jatuh terus jatuh ke hati. Jatuh cintaku melihat oh ada bayangnya. Jatuh ke hati.